Teman-teman ya, video saya kali ini saya ingin mengajarkan teman-teman ya cara menghitung pip ya di dalam pair-pair porek ya. Jadi pair porek itu sebenarnya ada major pair, ada minor pair ya. Kalau major pair itu biasanya yang ada kaitannya dengan USD ya. Nah, itu namanya major pair. Yang ada USD ini nama major pair ya. Yang nggak ada USD ini biasa dibilang minor pair. Jadi kalau major pair itu hitungnya biasanya kalau kita trading 0,1 lot, kalau 1 pip itu dihitung 1 dolar. Tapi kalau yang pair-pair minor, kalau 1 pip itu dihitung sekitar 70%. Berarti nggak sampai 1 dolar ya. Begitu juga kalau kita profit ya, 1 pip kita profitnya nggak sampai 1 dolar ya, sekitar 70% dari nilai pip itu kalau diuangkan ya. Tapi kalau yang major pair umpamanya AUD USD ya, ini GBP USD, itu 1 pip itu kalau tradingnya 0,1 lot, 1 pip itu dihitung 1 dolar ya. Oke, sekarang kita ambil contoh ya. Kita ambil AUD USD ya, ini ya. Ini saya drag ke sini. Jadi cara ya teman-teman ya untuk menghitung satuan ya di pair-pair forex ini adalah ya. Ini ada angka kecil yang paling ujung ya. Ya, angka kecil yang paling ujung ini nggak usah kita hitung. Jadi satuannya ini di sini 3 ya. Ini 63, ini 61, nah, inilah satuannya ya. Jadi lihat ya, beda antara harga sell dengan buy ya. Kalau di pair ini AUD USD ini adalah sekitar 10 ya, kadang 11 ya. Sekarang karena market belum stabil ya, kadang loncat-loncat ya, bisa 13. Jadi kalau 10 itu sekitar 1 pip ya. Jadi kita selisih harga beli dengan harga jual itu sekitar, nah, kalau sekarang udah menjadi 1,4 pip ya. Jadi ada selisih harga sell dengan buy, itu namanya spread ya. Selisih harga sell dengan harga buy itu namanya spread. Setiap pair-pair mata uang ini ya spreadnya berbeda-beda ya, kita bisa lihat di list ini ya. Kalau di atas sekali ini adalah gold, ini adalah emas ya. Emas ini yang paling besar ya, emas ini 49, sekitar ya 5 pip lah ya. Kalau kita trading itu kita belum apa-apa, kita sudah dimakan sama spreadnya udah 5 dolar kalau kita tradingnya 0,1 ya. Untuk pair-pair lainnya ini berbeda-beda ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah ini ya, nah ini ada juga pair yang besar nih, ini apa nih? Nah, ini Euro New Zealand ya, sampai 70 ya bahkan ya, karena sekarang market juga belum begitu stabil nih ya, pergerakannya masih volatile gitu ya. Nah, ini ada 65 gitu ya. Ya terutama ini yang GBP ya. Nah, ini Kanada juga tinggi gitu ya. Jadi cara menghitung untuk pair forex ini teman-teman ya, yang ujung ini nggak usah kita hitung. Oke, sekarang kita ambil contoh aja ya. Sekarang umpama kita sell 0,1. Kita lihat tadi, ini selisihnya 0,1 kan? Nah, kita lihat 0,11 sekarang ya. Kita klik ya. Lihat di sini. Kita sudah rugi 1 dolar ya. Nah, 0,1. Di sini kita sudah rugi ya. Nah, gitu ya. Nah ini gitu, jadi gitu cara hitungnya ya teman-teman ya. Kita sell, kalau harganya turun ya kita cuan gitu ya. Nah, jadi belum apa-apa kita sudah kena gitu ya, di spread gitu. Oke, sekarang kalau kita ambil kebalikan, memang kita buy gitu ya. Ini saya naikkan dikit ya, biar agak lebar. Sekarang kalau kita ambil buy gitu ya. Nah gini ya, harganya langsung waktu ambil itu sudah langsung kena kita ya, hampir satu pip gitu ya. Nah gitu. Nah, jadi gitu caranya ya teman-teman ya, menghitungnya. Cara menghitung
PIB-nya itu adalah angka kecil nih, nggak usah dihitung ya. Nanti kalau kita pindahkan ke sini, PR-nya pasti ada yang angka kecil ya. Artinya paling ujung ini, biasanya angka yang paling ujung. Oke, ini adalah major pair ya. Kita sekarang cari yang major pair, umpama ini ya, GBP JPY ya. GBP JPY ini 21, 22 ya. Nah, loncatannya 22 gitu ya, antara buy dengan sell. Sama yang tiga, yang kecil-kecil ini nggak usah kita hitung gitu loh. Nah ya, coba kita klik aja ya. Tadi 24 berarti sekitar 2 pip ya. Kita klik gitu ya. Nah nih, kita udah rugi 2 dolar lebih gitu ya. Nah, cuman ini kan saya tadi udah bilang hitungnya hanya 70%. Makanya tadi kan 2,4 ya, harusnya 2,4 gitu ya. Nah, ini kebetulan berbalik gitu ya. Nah, di sini hitungnya sekitar 70% gitu. Ya, sekarang kita lihat aja ya, 2,2, 2,3 ya. Kita klik aja gitu. Nah, langsung dapat 2, lebih gitu ya. Nah, gitu. Inilah namanya spread ya, teman-teman ya. Kalau 23 ini sekitar 2 pip lebih gitu ya. Nah, begitu cara hitungannya. Coba kita ambil lagi ya. Nah, ini CHF JPY. Ya. Sama ya, tetap yang ujung nih nggak usah dihitung. Yang angka kecil nih. Jadi satuannya di sini. 82 dengan 79 berarti 4 kan? Ini kan? Kalau 83 79 4 pip ya. Ya, di sini kan kita 37 gitu ya. Karena ujungnya ini kan belakang koma tadi. Jadi kalau kita mau hitung gampangnya, yang ujung ini nggak usah dihitung. Nah, karena satuannya di sini 83 kurang 79. Itu aja, berarti 4 pip. Ya. Karena ada ujung-ujungnya nih koma, berarti 3 lebih gitulah ya. Nah, kalau kita bulatkan ya oke lah, sekitar 4 gitu. Ya sekarang gini kan. Nah, ini berapa nih? 78 82 berarti 4 pip kan? Nah, gitu ya. Jadi gitu caranya. Kalau kita klik di sini ya, sell gitu ya. Nah, nih langsung kan 3 pip lebih ruginya kita. Nah, itulah namanya spread. Jadi untuk menghitung pair-pair forex ini tidak susah ya, teman-teman. Hanya tahu teori dan caranya saja, ya. Sama ya, semua pair itu dihitung adalah yang angka kecil ini nggak usah kita ikut sertakan. Kayak gini kan, 4 dengan 7 kan 3 nih. Ini kan? Nah, gitu aja cara hitung. Berarti selisihnya adalah 3 pip, gitu ya. Karena ujung nggak kita ikut hitung. Jadi kalau kita klik sekarang, ini kan selisih 3 pip, ya. Klik aja. Nah, kan ruginya sini. Kenapa nggak sampai 3? Karena tadi sudah saya bilang, ini adalah minor pair. Hitungnya hanya 70%. Ya. Jadi begitulah kira-kira ya, untuk pencerahan buat-buat newbie ya, cara menghitung pair-pair forex ini, yaitu menghitung pip-nya ya. Mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Jika merasa bermanfaat ya, tolong di-subscribe dan disebarkan kepada teman-teman yang membutuhkannya. Cukup sekian dan terima kasih.